Walah, ki ono gudi-gudi ki bakso apa, Bu? Bakso berenak ya, Bu ya. Oke. Mantep, Lur. Main plang-plung-plang-plung ya, Bu ya. Nah, iki ono gaji-gaji apa, Bu? Jeruannya ada jeruan. Ini. Heeh. Mau pakai ini juga. Oke, apa, Bu itu, Bu? Tetelan ya. Oke, langsung aja kita challenge ya, Lur ya. Nur, ini saya ada tantangan. Saya mau beli bakso beranak pakai wajan full jadi satu. Penuh ya, Bu ya? Oke, sama ibunya langsung dibikinin, Lur. Campur ya, Bu ya. Wah, gue di ini kayak ngene iki iki. Dalam isinya apa, Bu? Ini, Bu. Tetelan sama bakso kecil. Tetelan sama bakso kecil? Iya, sama itu sosis. Sosis ya? Ya. Oke, ini enggak ada miminya atau anunya enggak ada? Ya. Ada? Pakai ini juga. Iya, pakai ke Bu, lengkap Bu. Oke, siap. Oke. Oke, boleh dibantu Bu dibukain dalamnya isinya apa, Bu? Penasaran iki. Oke. Nah, kayak gimana, Bu, bakso beranaknya? Walah, Lur, Lur. Oke, iya. Allah, Lur, Lur. Ini ki auto gagal dinya, ta, Lur. Iya. Wah, cocok ya, Bu, ya. Oke, terus apa lagi, Bu? Nanti dikasih tetelan ya, Bu, ya. Bu Nur, ini mulai buka jam berapa, Bu? Baru buka ini? Iya. Oh. Sampai jam berapa? Sampai jam 8 malam. Berarti ini sekitar jam 8 ya, Lur ya. Jadi Mas Tarjo ini berkunjung ke salah satu bakso beranak yang berada di Jalan Pucang Gading Raya ya, Bu ya. Oke, saus ya. Lengkap, Bu. Oke. Hop. Dikit aja. Dikit aja. Siap. Cabenya oke, secukupnya aja, Bu. Oke, siap. Masih tetelan ya, Bu ya. Wih, wih, wih. Esok jam 8 mangan bakso. Lah piye, Cak? Iku sing menarik, Cak. Bu. Ke bawah lagi, Bu. Oke, heeh. Oke, siap. Kuahnya mau sedikit banyak? Sedengan aja, Bu. Oke, siap. Kasih pangsit ya, Bu ya. Oke, siap. Siap. Oke, iki nggo. Oke, Bu Nur, satu wajan full kayak gini harganya berapa? Rp42.000 murah ya, Lur. Habis ini kita coba ya, Lur, rasanya kayak gimana. Oke, ini ada bakso beranaknya berapa, Bu, itu? Bakso beranaknya 3. 3? Bakso kecilnya berapa? Kecil yang kecil-kecilnya 3. 3? Yang uratnya 3. Uratnya 3? Tahunya berapa? 2. 2? Pangsitnya 2, oh. Pakai mie 1. Ya gitu dulu anak sodako, Bu. Teman-teman, baksonya kayak gini ya. Jadi satu wajan full kayak gini harganya Rp42.000. Sebelum kita coba, kita berdoa dulu supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita coba dulu ya, Lur. Masyaallah. Baksone mekrok kayak ngene lho, Lur. Masyaallah. Jadi dalamnya ini ada jeroan, tetelan, bakso kecil, bakso urat jadi satu. Bismillahirrahmanirrahim ya, Lur. Jatuh, Lur. Asli sih, Lur. Ini definisi enak parah iki. Belum rezeki ya, Lur ya. Belum rezeki ya. Enggak apa-apa ya.
Oke, makan bakso paling pas kalau kita ditemani dengan nasi putih. Jadi Mas Tarjo tak sepil. Ini Mas Tarjo posisi berada di Jalan Pucang Gading Raya. Depannya toko Maju Jaya. Toko kelontong ya, Bu ya. Meranggen Demak. Depannya juga warteg pojok Citra Rasa 24 jam. Tadi Mas Tarjo ini beli nasi putih sama minum. Soalnya pagi-pagi tadi konten di daerah Demak, kebetulan belum sarapan, ketemune bakso lho. Ora apa-apa bakso ya enak. Kita coba. Teman-teman kalau biasanya makan bakso ditemani nasi putih enggak? Ono-ono ae Kang. Yo, he. Wah, pada minta foto lho. Padahal iki aku pemula lho. Oke. Asli lho. Enak parah lho. Jadi nek jerone bakso beranak iki ono koyo tetelane ngene. Lha nek iki dintep karo bakso karo sego. Yo saindae dicampur kuah ngene iki. Walah. Wong Jawa banget ya lho mangan bakso karo sego ya, Bu ya. Istimewa lho. Eh Mas Tarjo tadi belum cobain pangsitnya, tangan udah tak cuci bersih. Lur, salupine kayak gini. Saya aroma bakso. Asli. Cuma enak parah. Tadi baru makan satu jatuh lur. Oke, kita coba lagi. Endok cendok iki ra ngatasi lur. Abot baksone gede lho iki. Ra ngatasi. Oke. Terbu. Oh, boleh Bu, minta boleh Bu. Takutnya nanti naik kejadian seperti itu jatuh. Nah ini aku dikasih garpu ibu kayak gini loh lor. Bakso ini gede banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Memel lor. Asli sih, dia enak tenan lor. Makan sego karo bakso. Walah iso-iso sego karo bakso. Saidae, soalnya mau ketemu warteg ya bosen lur main warteg terus ya. Mosa anggar dino mangan warteg ya. Kasihan penontonnya ya. Buat teman-teman jangan lupa ya didukung channelnya Mas Tarjo biar semakin semangat bikin konten ya lho. Ibu emang tadi waktu aku ngeliput lor jam 8 itu baru ready ya Bu ya, yeah. Baru buka ini. Biasanya per hari habis berapa mangkok atau berapa kilo? Banyak. Banyak ya? Yeah. Dapat uang berapa Bu kalau boleh saya tahu? Untuk motivasi teman-teman? Kalau ramenya itu pas tahun baru kemarin ini dapat sehari mulai jam sampai jam 4, jam 3 dapat 1 juta. 1 juta lebih ya, Bu ya. 1 juta lebih loh. Paling minimal 1 juta. Minimal 1 juta? Sehari. Mending aku melu dodol bakso ya, Lur. Aku nyanyi Bu. Bercanda ya, Bu ya. Bu seneng bercanda. Jadi toh, Lur, jadi bakso beranaknya kayak gini toh, Lur. Ini kalau per biji tadi dihitung sama ibunya tanya itu. Bu, kalau per biji berapa? 8.000. 8.000 itu ada tetelannya, ada gajenya, ada ininya apa? Urat, bakso halus, lengkap pokoknya, Lur. Ini buka ibu jam 8 sampai ya. Sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 8 malam. Buat teman-teman yang mau request nanti silakan ditulis kolom komentar. Insya Allah kalau aman nggak berbahaya halal ketemu di jalan langsung Mas Tarjo. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah, maknyos.